Ini nih ngomong-ngomong soal lagu baru, jadi kemarin kan kita lihat ya sneak peek di Instagram gitu kan. Dari dulu ini konsisten begitu lepas namanya Penyanyi Cilik, lalu ada Fase Remaja, ada Bersama Ekute juga pada saat itu, dan sekarang konsisten di lagu-lagu religi. I think music is in your blood, literally nggak sih? Makanya kamu selalu aja ada karya gitu loh. Banget banget, gimana ya, memang udah ya itu udah darah seni ya Wit ya, nurun dari papa memang kan gitu, keluarga saudara memang semua musisi. Nah jadi apa ya, kemarin-kemarin tuh sibuk sama bisnis tapi tetap gitu aku tuh bilang sama mama gitu sama papa gitu, nggak bisa, lihat tuh pengen, aku tuh pengen tetap nyanyi gitu karena memang ya jiwanya di situ, passionnya di situ. Aku dapet lagu ini nih bener-bener 3 minggu sebelum Ramadan. Jadi sebenarnya nggak ada rencana apa-apa, gak ada rencana mau ngeluarin single kan nanti Ramadan, enggak, apalagi kan lagi pandemi juga gitu kan. Aku bener-bener fokus aja. Jadi tahun lalu sebenarnya di Ramadan tahun lalu aku ngeluarin single juga, itu Muhasabah Cinta. Nah pas lagi mau rilis pandemi, COVID, jadi bener-bener gak bisa, aku gak bisa promo, gak bisa kemana-mana gitu kan. Jadi cuma ya udah promo aja di Instagram gitu kan, di YouTube udah selesai. Dan tahun ini sebenarnya gak ada rencana apa-apa, tapi pas bulan Ramadan kemarin, ini yang punya lagu nih namanya Mas Gio Wibowo, dia lewat teman aku yang bikin musiknya ngasih lagu gitu kan. Karena memang gue tuh ngomong kan, aku ngomong sama si tim musik aku ini, aku bilang bikin lagu dong yang tentang tentang kehidupan, tentang rasa cinta kita sama Allah, sama Tuhan kita gitu kan. Jangan yang kita cintaan dulu deh gitu, gue pengen yang yang kayak gitu gitu kan. Maksudnya walaupun gak bulan Ramadan pun pengennya tetap nyanyiin lagu-lagu yang kayak gitu gitu Wit, ya kan. Nah akhirnya ternyata kemarin kak nih ada lagu nih gitu, pas aku lihat, pas aku denger, kok jelek banget ya. Wah, gitu. Wah, langsung dari hati gitu. Langsung gitu ya. Kok aku banget apa yang aku rasain, dan memang sekarang kan keadaan juga masih masih belum stabil ya kita semua gitu loh. Jadi aku pengen banget di sini dari lagu Syukuri ini ngajak teman-teman semua yang dengar tuh untuk bersyukur, untuk berhenti mengeluh, untuk semangat. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.